Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Klik Bebas membuat tips singkat mengatasi error install driver Canon G2010 pada Windows 7. Saat menginstal driver printer Canon G2010 pada Windows 7 32 bit atau 64 bit muncul error "This program cannot be used with the current operating system." Ini menunjukkan software driver tidak kompatibel dengan Windows 7. Error ini sering terjadi atau bisa juga berlaku untuk printer Canon sejenis, terutama untuk printer Canon seri keluaran terbaru. Solusinya, download driver printer yang kompatibel dengan Windows 7. Masuk Google, ketik pencarian driver G2010 Windows 7. Pilih klik driver G2010 versi 1.01. Klik unduh. Untuk mempercepat, sudah ada file hasil download. Tinggal klik dua kali, ikuti langkah-langkahnya. Di sini tidak menginstal sampai selesai karena tidak ada unit printer Canon G2010. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar teman-teman bisa selalu mengikuti video terbaru dari kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan share agar bisa lebih bermanfaat untuk yang lain. Jika ada masukan atau pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.